Tauhid itu bukanlah semata-mata anda menyebut kalimah La ilaha illallah. Terdapat perbezaan antara orang yang menyebut kalimah La ilaha illallah dengan ahli La ilaha illallah yang sebenar. Orang yang menyebut kalimah La ilaha illallah sedangkan hati mereka penuh dengan kebergantungan kepada selain Allah ialah ahli pelafaz kalimah La ilaha illallah sahaja. Sepatutnya anda berusaha menjadi orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Ta'ala dengan memasukkan diri dalam kalangan ahli La ilaha illallah yang sebenar. Golongan ini tidak melihat sebarang penggerak, pemberi manfaat serta mudarat dan yang merahmati di seluruh alam semesta kecuali Allah yang Maha Agung. Mereka juga memandang dunia seluruhnya hanya sekadar sebagai bayangan yang digerakkan oleh Allah. Dengan melakukan hal yang demikian, anda akan termasuk dalam golongan yang bertauhid dan hidup anda akan penuh bahagia di bawah naungan tauhid ini.